Welcome back to my channel, it is Kaboom. So hari ni saya nak unboxing barang rumah saya. So sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like, komen dekat bawah dan share. Jom kita buka. Okay guys, saya nak tunjuk barang yang saya beli dekat Eco Shop. So jom kita buka. Okay, pertama kita ada kailak untuk rumah saya. Ada dua guys, warna sama, cantik kan? Okay guys, warna dia ada warna biru, warna pink. Ini boleh saya letaklah kat peti ais. Lepas tu saya nak lap senang. Ada dua guys. Kalau kita beli dua jadi empat. Okey, saya nak buat barang seterusnya. Sabun. Yang ni sabun basuh tangan dekat rumah saya. Warna kuning. Lemon guys. Cantik kan? Cuma barang ni RM2. Cantik. Okey, seterusnya kita ada emas. Emas untuk saya nak pergi sekolah nanti. Kak Eko Shop kedai RM2 ni murah kita semua RM2. Okay kah barang seterusnya kita ada sikat. Boleh saya sikat rambut saya. Cantik kau warna pink. RM2 juga guys. Murah kan? Okay, lanjut seterusnya. Okay guys, kita ambil. Seterusnya adalah pink. Pink untuk todong saya nak pergi sekolah juga ataupun saya nak pergi luar guys. Cantik, ada warna hijau, papal, hijau lagi, warna biru, kuning, hitam. Okay, kita lanjut next. Okay, sebelum saya nak cakap dulu, kalian jangan lupa subscribe, like, comment and share. Yang ni ada dapat korek klingon. Nanti boleh saya korek klingon saya. Ada dua guys. Barulah kalau hilang satu bolehlah saya ambil yang ni. Okay guys, terusnya saya ada stoken. Stoken sekolah saya. Cantik warna hitam. Cantik. Dia ada banyak. Dua je guys. Yang ni pun RM2. Murah sekali guys. Okay guys, nextnya adalah bilang masuk. Yang ni saya nak tampak kat bilik saya. Saya nak kasih orang masuk bilik saya. Dapat kan? Cantik. Kata bulat. Warna hitam dan warna merah. Jom kita lanjut seterusnya.
selain itu semua hilang, guys. Ini pun 2 ringgit. Murah sahaja semua. Okay, 2 ringgit. Okay, kalau selanjutnya saya pegang kitchen. Okay, saya nak buka dulu, guys. Ini boleh saya bantukan untuk sekolah saya. Cantik. Warna kuning, biru, warna pink. Cantik. Cuman seterusnya. Oke guys, nanti seterusnya. Kapokas saya. Oke guys, saya nak cakap kalau kalian nak beli macam ni dekat Eka Shop, kalian kena pergilah. 2 ringgit je semua guys, semua murah-murah. Oke, jom kita next. Jom kita buka pen. Pen sekolah saya hitam je semua guys. Cantik kan? Okay, kita lanjut seterusnya. Ini yang ni untuk saya tulis-tulis untuk saya bosan guys kat rumah. Okay guys, saya nak kira berapa yang saya beli dan saya nak kira berapa ringgit saya beli guys. Okay, mula-mula kita ada ni 2. Kita susun nama ya guys. Kapur kasut. Okay guys, semua yang saya beli ni 28 ringgit. Okay guys, sekarang try lah beli apa yang perlu korang nak beli. Okay guys, terima kasih yang dah tengok video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Until soon. Bye guys, assalamualaikum. Thank you.
Thank you.